Untuk yang terlepas lari, insyaAllah polis akan mengesan mereka. Sebab itulah ramai yang tetap bertanya dengan kita, kenapa apabila PKPD dilaksanakan tidak ada hebahan sebelum ditutup. Kita tutup dulu malam pukul 2 saya umum. Sebab kita takut mereka larilah. Kalau kita beri tempoh 2 hari, tentu saja mereka akan lari. Bayangkanlah di Selangor Mansion itu hari, 2 yang lari itu adalah COVID positif. Dan kita terpaksa menggunakan bantuan polis, PDRM, untuk menangkap semula mereka. Sebab jika dibiarkan, tentu sajalah mereka akan menjangkiti orang lain dan seterusnya akan merebak lebih besar lagi. Sebab itu kita tidak umumkan. Jadi bila dah umum, mereka sudah pun di stop, di block daripada keluar dan sebagainya. Dan bolehlah kita pastikan, kita pantau mereka dan kita akan lakukan ujian kesihatan dan sebagainya, saringan kesihatan supaya boleh memastikan yang benar-benar bersih.